Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah SWT, sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan umat manusia baik di dunia sementara akhirat selamanya hanya pada amal agama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna karena faktor rumahnya iman. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum telah sukses mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat yang mulia. Umat Islam saat ini pun bisa mengamalkan agama secara sempurna apabila memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Pertama, yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Kedua, salat usul wudu. Ketiga, ilmu majikir. Keempat, ikrar muslimin. Kelima, tasuniyah. Keenam, dakwah wa tabliqur rasulillah. Apabila sudah sempurna ini, maka sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.